Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengirim gambar ukuran asli di WhatsApp. Namun, sebelum menuju ke tutorialnya, kami sarankan Anda untuk like video ini terlebih dahulu. Kami juga menyarankan Anda untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga kalian bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, sekarang kita kembali ke topik permasalahan, yakni saat mengirim gambar di WhatsApp ukurannya selalu kecil. Nah, untuk mengatasinya, kalian bisa melakukan cara yang akan kami bagikan setelah ini. Dengan cara yang kami gunakan, kalian bisa mengirim gambar di WhatsApp dengan ukuran XD, tidak pecah-pecah, dan ukurannya ukuran asli. Untuk caranya, sangatlah gampang. Kalian hanya pilih ini lampiran, lalu pilih dokumen untuk mengirim gambarnya. Biasanya kalian pasti memilih galeri untuk mengirim gambar. Nah, jika ingin mengirim gambar ukuran asli, kalian harus memilih dokumen. Nah, untuk itu kita akan membuktikan bahwa jika mengirim pakai dokumen, ukurannya lebih bagus dan tampilannya lebih baik. Jika mengirim dengan galeri, ukurannya lebih kecil dan tidak HD. Nah, kita coba di sini mengirim menggunakan galeri. Nah, misalnya foto ini kita kirim. Nah, kemudian kita juga mengirim gambar serupa namun menggunakan dokumen. Nah, kita cari gambarnya. Kalian bisa mencari gambarnya di lihat dokumen lain, lalu cari folder yang menyimpan gambar tersebut. Misalnya gambarnya ada di gambar atau di memori internal dan memori eksternal. Di sini gambar saya sudah tersimpan di kamera. Nah, ini dia gambarnya. Saya kirim. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Nah, di sini sudah terlihat bukan jika ukurannya 1,3 MB. Nah, jika ukuran yang ini kita belum tahu. Kita tunggu proses download, proses menguploadnya selesai. Nah, sekarang proses pengirimannya sudah selesai. Kita coba buka pesan tersebut. Nah, lalu kita coba lihat ukurannya masing-masing. Nah, yang ini dari galeri. Lihat saja. Proses pembesarannya cukup sampai di sini. Nah, kita coba lihat yang dari dokumen. Ukurannya 1,3 MB, yakni ukuran aslinya. Kita coba lihat dan perbesar apakah sama atau beda dengan yang dari galeri. Nah, terlihat bukan. Yang mengirim dari dokumen ukurannya lebih bagus dan lebih HD. Nah, jika tidak percaya, kita coba lihat gambarnya di galeri. Nah, ini adalah gambar pertama. Kita lihat ukurannya. Nah, ternyata ukurannya adalah 1,22 MB. Berarti ini gambar yang kedua. Sedangkan yang ini ukurannya adalah 94 KB. Jadi ini gambar yang dari galeri. Nah, terbukti bukan? Jika cara mengirim gambar menggunakan dokumen bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus. Nah, jika bermanfaat, kalian like video ini dan share video ini. Kami juga menyarankan Anda untuk subscribe channel ini agar kami bisa rajin mengupload video setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.